Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Malaysia Master 2023 dan berikut ini adalah untuk jadwal lengkap Malaysia Master 2023 day ketiga yang akan berlangsung pada 25 Mei 2023. Berikut jadwal selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Kita mulai untuk jadwal wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 1. Pertandingan day ketiga akan mulai ditayangkan pada jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat dan di lapangan 1 akan ditayangkan secara live di INews TV. Pertandingan wakil Indonesia di sektor ganda campuran, yaitu pertandingan pembuka di lapangan 1, ada Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya yang akan menghadapi ganda campuran Cina unggulan keempat, Feng Yangzi Huang Chongping. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam pertama atau jam 9 pagi. Head to head adalah 1-1. Jadwal wakil Indonesia yaitu di sektor ganda putra, Marcus Feraldi Gideon Kevin Sanjaya akan menghadapi ganda putra Jepang unggulan keempat, Takuro Hoki Yuko Kobayashi. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 12 siang. Head to head adalah 2-11 untuk kemenangan The Minion. Kira-kira mampukah Marcus Feraldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulya meraih kemenangan di pertandingan kali ini? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Jadwal pertandingan untuk wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 2, yaitu ada pertandingan di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi tunggal putri dari Korea Shim Yujin. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 11 siang. Head to head adalah 0-2. Masih di lapangan 2, yaitu ada sektor tunggal putra, Jonathan Christie akan menghadapi tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 12 siang. Head to head adalah 7-7. Jadwal wakil Indonesia juga ada Anthony Sinisuka Ginting yang akan bertanding di lapangan 2 dan akan menghadapi tunggal Cina Wang Hongyang. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 2 siang. Head to head adalah 1-0 untuk keunggulan wakil Cina Wang Hongyang. Masih di lapangan 2, yaitu ada Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan menghadapi ganda putri dari Thailand, Jupisara Peu Samran Putita Supa Jirakul. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-9. Untuk head to head adalah 0-4. Itulah untuk jadwal di lapangan 2. Sementara itu, jadwal di lapangan 3 untuk wakil Indonesia, yaitu ada wakil Indonesia di sektor ganda campuran, Praven Jordan Melati Deva Oktavianti juga akan menghadapi ganda campuran Cina, Jiang Zhengbang Wang Xin. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 11 siang. Head to head adalah 0-0. Wakil Indonesia di lapangan 3 ada Christian Adinata yang akan menghadapi tunggal putra dari Denmark, Magnus Johannesen. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 1 siang. Head to head adalah 1-2 untuk keunggulan Christian Adinata. Masih di lapangan 3, yaitu ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang akan menghadapi ganda putra Cina Taipei, Li Junhui Yang Pohajian. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-9. Head to head adalah 1-1. Masih di lapangan 3, yaitu ada Leorli Karnando Daniel Martin yang akan menghadapi wakil Cina He Jiting Zhao Haodong. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-10. Head to head adalah 0-2 untuk keunggulan Leorli Karnando Daniel Martin. Dan yang terakhir adalah untuk jadwal wakil Indonesia di lapangan 4. Di lapangan 4 yaitu ada Rehan Novalku Serjanto, Lisa Ayu Kusumawati yang akan menghadapi ganda campuran Thailand, Coba Jomkoh Supisara Peu Sampran. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan pembuka di lapangan 4
yaitu pada jam 9 pagi head to head adalah 1-1. Dan yang terakhir adalah untuk sektor ganda campuran, Rinov Rivaldi Pita Haningtyas Mentari akan menghadapi unggulan ke-6 dari Belanda, Robin Tabeling Selena Peek. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam 12 siang. Head to head adalah 1-0. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal wakil Indonesia di Malaysia Master 2023 hari ini di day ketiga. Kira-kira siapa sajakah yang mampu lolos ke babak 8 besar dari 12 wakil yang bertanding hari ini? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya dan juga dukungannya. Jangan lupa di subscribe saluran BTG Channel dan di like video ini dan juga di komen video ini agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.